Untuk mengikuti acara aksi damai yang dilaksanakan oleh Ormas Pergerakan Umat Islam PUI Kediri Raya yang mengambil tema berkaitan dengan terbunuhnya 6 warga sipil dalam insiden dengan aparat Polri pada tanggal 7 Desember 2020. Memiliki satu alasan hukum yang sah bagi Polri untuk melakukan tindakan sampai harus menghilangkan nyawa 6 warga sipil. Kita tahu semua bahwa negara kita sebagai negara hukum, maka segala peristiwa hukum itu harusnya diproses secara hukum. Apa yang terjadi dengan peristiwa di Jakarta itu, kita tidak melihat adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang mendahului hingga terjadinya peristiwa terbunuhnya. Baik, hari ini kita melaksanakan kegiatan aksi pengamanan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari Pergerakan Umat Islam Kediri Raya, di mana ada beberapa hal yang disampaikan kepada kami terkait yang pertama penanganan kasus daripada yang terjadi di wilayah Jakarta. Kami sampaikan bahwa kalau kita lihat sendiri bahwa penanganan kasus ini saat ini ditangani oleh Bareskrim Polri, dan dari Polri pun akan menangani segala sesuatu secara profesional. Tadi salah satu tuntutan dari rekan-rekan dari Pergerakan Umat Islam terkait dengan Komnas HAM, keikutsertaan Komnas HAM dalam melaksanakan kegiatan investigasi. Seperti kita lihat bahwa Komnas HAM juga sudah memanggil daripada Bapak Kapolda Metro Jaya, sehingga kami yakin bahwa seluruh unsur yang ada di negara ini yang terkait dengan kasus tersebut pastinya akan melaksanakan sesuai dengan tugas dan tugas pokoknya masing-masing. Mereka terutama bahwa Komnas HAM sedang memanggil Pak Kapolda Metro, sudah memberikan meminta keterangan dari Kapolda Metro. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita sudah dipenuhi. Tadi ada satu hal yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan masalah penanganan Habib Rizik. Kita juga sepakat bahwa tadi disampaikan oleh beliau bahwa segala sesuatunya harus didasarkan atas hukum dan undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan hal tersebut pasti juga sama, bahwa Habib Rizik juga tentunya akan melaksanakan prosedur hukum yang berlaku.